Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang wanita yang dirindukan oleh surga. Nah, menjadi muslimah yang dirindukan oleh surga atau menjadi wanita yang dirindukan oleh surga tentu menjadi impian kita semua. Namun perlu bagi kita untuk mengetahui seperti apa wanita yang dirindukan surga itu. Sahabat muslimah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha" qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta. Kata Nabi, jika seorang wanita itu sholat 5 waktu, saum Ramadan, dan menjaga kemaluannya serta mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Nah, sahabat muslimah, dari hadis ini kita mendapatkan gambaran bahwa wanita yang dirindu surga itu adalah wanita yang senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Islam sebagai panduan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, terkait kewajiban di dalam melaksanakan sholat 5 waktu seperti yang tadi sampaikan di dalam hadis, maka tentu saja ada syariat lain yang dia lakukan. Seperti misalnya dia senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian tubuhnya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Kemudian ia juga akan menutup auratnya sebagai salah satu syarat dari syarat sah sholatnya. Kemudian ketika dia melakukan saum di bulan Ramadan, tentu ia tidak semata menahan lapar dan dahaga, tetapi ia akan sempurnakan saumnya tadi itu dengan menjauhkan diri dengan seluruh perkara yang bisa mengurangi nilai kualitas saum, seperti misalnya menjaga lisannya dari kata-kata kasar dan kotor, tidak mencela, tidak menggunjing keburukan orang lain, tidak memberi gelar yang buruk, menjauhkan diri dari mengolok-olok orang lain, serta dia juga akan menjauhi dusta. Nah, kemudian sahabat muslimah, ia di tengah-tengah saumnya itu akan menghiasi dirinya dengan berbagai amalan sunnah, seperti misalnya berzikir, bersolawat, melaksanakan sholat sunnah, tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian wanita yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, tentu ia juga akan menjauhi perkara-perkara yang akan mendekatkan dirinya kepada zina, seperti misalnya dia akan menjauhkan diri dari berdua-duaan dengan laki-laki bukan mahram. Dia tidak mau melakukan campur baur dengan laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan, berhias yang berlebihan, dan ia juga akan menempatkan al-haya atau rasa malu sebagai bagian dari keimanannya. Nah, sahabat muslimah, dengan rasa malu itu, ia akan menjaga auratnya dari pandangan laki-laki asing. Ia sempurnakan pakaiannya ketika ia beraktivitas di luar rumah dengan jilbab dan kerudungnya. Ia tidak memakai parfum yang semerbak dan juga tidak bersuara dengan suara yang bisa membangkitkan syahwat dari lawan jenisnya. Nah, kemudian di hadis tadi disebutkan, wanita yang menempatkan atau wanita yang melakukan ketaatan kepada suaminya. Nah, maka ketaatan dia kepada suaminya itu harus semata-mata karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan wanita yang belum menikah? Nah, maka ketaatan kepada kedua orang tuanya itu menjadi bagian dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata fi maksiatillah." Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, wanita yang dirindukan surga juga itu adalah wanita yang senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, di mana amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan aktivitasnya para nabi yang Allah amanahkan juga kepada para muslimah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-71, Allah nyatakan, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu." Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizul hakim.
Kata Allah, laki-laki dan perempuan yang beriman, sebagian mereka itu adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada kebaikan atau al-ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan rahmat. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, menjadi muslimah yang dirindu surga itu meniscayakan adanya ketaatan dan kepatuhan. Oleh karena itu, kita bermohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan di dalam ketaatan dan kepatuhan tersebut, sehingga kelak di akhirat kita diizinkan oleh Allah untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang kita sukai. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.